Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat jumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada perjumpaan kali ini, kita akan membahas tentang topik pengembangan emosi pada anak usia dini, yang merupakan salah satu pokok bahasan dalam mata kuliah pengembangan sosial dan emosional anak usia dini dengan kode mata kuliah PAUD 4103. Saudara, apakah Anda sudah mengamati ekspresi anak-anak yang baru saja ditayangkan? Apa yang ada di pikiran Anda ketika melihat tayangan tadi? Mungkin bermacam-macam pikiran muncul dalam benak kita pada saat melihat tayangan tersebut. Barangkali kita berpikir itu adalah ekspresi anak yang sedih karena ditinggal berangkat ibunya bekerja. Atau barangkali itu adalah wujud ekspresi anak yang marah karena dilarang bermain. Ekspresi anak yang kita lihat tadi sesungguhnya adalah ekspresi dari emosi yang sedang dirasakan oleh anak-anak tersebut, dan itu adalah suatu hal yang sangat wajar. Namun, seringkali kita jumpai anak yang bermasalah dalam mengungkapkan emosi yang berakibat pada munculnya perilaku negatif pada anak. Contohnya, anak yang menangis menjerit-jerit karena keinginannya tidak dipenuhi, atau anak dapat sedih berkepanjangan, atau bahkan anak menjadi sangat pemalu. Anak yang sehat secara emosi adalah anak yang mampu mengungkapkan emosinya secara positif. Nah, agar anak dapat mengungkapkan emosinya secara positif, kita sebagai pendidik dan juga sebagai orang tua perlu mengembangkan kemampuan agar anak mampu mengekspresikan emosinya dengan cara yang baik sejak mereka usia dini. Bagaimana caranya? Anda dapat mempelajarinya di dalam program ini. Dalam program ini, Anda akan dapat mempelajari strategi dan metode pengembangan emosi anak usia dini. Anda juga akan dapat mengerjakan latihan-latihan terkait dengan pengembangan emosi anak usia dini. Setelah mempelajari program ini, Anda sebagai pendidik anak usia dini diharapkan mampu menjelaskan strategi pengembangan emosi anak usia dini. Caranya bagaimana? Anda dapat menerapkan metode bermain dan metode gerak dan lagu dalam mengembangkan kecerdasan emosi anak. Sebelum kita membahas tentang contoh penerapan metode pengembangan emosi anak, kita perlu mengetahui strategi pengembangan emosi anak. Untuk itu, Anda perlu mendidik anak untuk mengenali emosinya sendiri. Contohnya, ketika Anda melihat seorang anak menangis, Anda dapat bertanya seperti ini. Adit kok menangis? Aku tadi dicubit Riko, aku nggak seneng, jadi aku marah. Oh, jadi Adit marah sama Riko? Iya, Bunda. Aku mau balas cubit Riko. Nah, para pemirsa, itu kira-kira adalah dialog yang dapat terjadi antara anak dengan guru atau antara anak dengan orang tua. Mengenali perasaan anak, kita dapat membantu anak dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Nah, pada saat Adit mengatakan bahwa dia marah kepada Riko, kita tahu bahwa emosi yang sedang dirasakan Adit adalah emosi marah. Adit dalam hal ini merasa tidak suka. Anak dalam hal ini dapat diajarkan untuk mengekspresikan emosinya. Nah, sebagai pendidik, kita harus menunjukkan bahwa kita memahami perasaan yang sedang dialami oleh Adit. Lalu, coba kita lihat sekarang reaksi Adit berikutnya. Dia ingin membalas mencubit Riko. Apakah ini cara yang tepat bagi Adit untuk mengekspresikan emosinya? Kita dapat mengatakan kepada Adit seperti ini kira-kira. Adit, kamu tahu nggak kenapa Riko tadi mencubit kamu? Ayo kita tanya Riko. Nah, dalam hal ini, guru atau orang tua sedang mengajarkan anak untuk memahami perasaan orang lain. Anak perlu dibimbing agar dapat merasakan bagaimana rasanya kalau dia yang mengalami suatu peristiwa seperti yang dialami oleh orang lain. Nah, dengan demikian, anak dapat belajar bersimpati dan berempati terhadap keadaan orang lain.
Oh, ternyata Riko tadi mencubit Adit karena Adit merebut mainan Riko. Kita dapat menetralkan perasaan Adit dengan mengatakan seperti ini. Adit, Riko juga enggak suka kalau mainannya direbut. Jadi, Riko cubit Adit deh. Nah, sekarang supaya enggak berantem, ayo Adit main sama-sama dengan Riko. Mainnya bisa gantian ya. Sekarang siapa dulu nih yang mau main puzzle? Para pemirsa, dalam hal ini anak sedang kita bimbing untuk membina hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, saudara mahasiswa, Anda sampai di sini sudah mempelajari tentang strategi pengembangan emosi anak. Perhatikanlah rangkuman berikut. Nah, para mahasiswa, kita telah mempelajari strategi pengembangan emosi anak usia dini. Lalu, metode apa yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan emosi anak usia dini? Salah satu metode yang dapat kita pilih untuk mengembangkan emosi anak usia dini adalah dengan bermain peran. Melalui metode bermain peran, anak dapat memerankan tokoh terkenal, memerankan hewan, atau benda-benda tertentu. Anak juga bebas bermain sendiri atau bermain bersama temannya. Nah, dalam bermain peran, anak boleh memilih sendiri tokoh atau hewan yang ingin diperankannya. Bebaskan anak-anak untuk mengekspresikan emosi dan kreativitasnya. Anak akan menampilkan tokoh yang diperankannya sesuai dengan kehendaknya. Sebagai sarana penyaluran emosi, bermain peran efektif untuk mengeluarkan emosi terpendam dari seorang anak. Contohnya, seorang anak yang tertekan karena perlakuan bullying dari temannya di sekolah memerankan seorang tentara yang menembaki musuh-musuhnya. Mungkin saja anak yang merasa marah akan memukul hewan dengan sangat bersemangat. Ini dapat menjadi indikator ekspresi bahwa anak itu sedang marah terhadap seseorang. Permainan ini dapat berlangsung sementara, namun juga dapat dilakukan secara berulang-ulang. Anak akan merasa lebih nyaman setelah emosinya tersalurkan. Nah, sebaiknya guru atau orang tua memperhatikan proses ini karena dapat menangkap gejala dari seorang anak yang sedang mengalami kesulitan mengungkapkan emosinya. Perasaan anak dapat tersirat dari karakter yang sedang ia mainkan. Metode lain yang dapat digunakan untuk membantu anak mengembangkan emosinya adalah melalui permainan gerak dan lagu. Guru atau orang tua dapat memainkan lagu yang berbeda-beda. Sebagai contoh, putar lagu naik-naik ke puncak gunung, dan anak-anak harus bergerak menari. Nah, hentikan lagu di tengah-tengah dan anak-anak diminta untuk berubah menjadi patung dengan gaya mereka sendiri. Lalu, kita putar lagi lagu yang lain, misalnya naik delman, hentikan lagi lagu di tengah, anak berubah menjadi patung, demikian seterusnya, putar lagu-lagu yang bervariasi. Setiap pergantian lagu dapat memunculkan reaksi yang berbeda-beda dari setiap anak. Dengan musik yang variatif, emosi anak dapat tersalur, sehingga di akhir permainan mereka akan merasakan perasaan yang lebih lega. Saudara mahasiswa, apakah Anda telah dapat memahami materi yang telah kita bahas tadi? Kita telah membahas mengenai strategi dan metode pengembangan emosi pada anak usia dini. Demikian saudara, sampai berjumpa di lain program. Selamat belajar dan sukses selalu menyertai Anda.